Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sobat Kolfri, welcome back to my channel. Baik lagi di channel YouTube Kolfri Dekesku. Oke, kita lanjutin ya gameplay Ultram Effect DF Legend 0 Battle Mode-nya. Kali ini kita akan menggunakan Raiju Temporor. Oke, kita akan gunain Temporor Seijin ya. Oke, di step pertama kita melawan Kaiju Black King. Di video sebelumnya kita kan pakai Black King ya. Nah, di video ini kita pakai Alien Temporor ya. Yeah, mantep banget nih kalian Temporor nih, Schedule Temporor Seijin. Nah ini pukulannya sih enak banget nih, dan dia serangannya itu kayak pakai capit gitu sobat Kopri. Itu modelnya hampir mirip kayak Alien Bautan ya. Alien Bautan kan dia bercapit juga ya. Nah, kalau ini Alien Temporor dia bercapit dan dia ada kekuatan kayak laser-laser listrik gitu. Nah dia kayak bisa nyetur musuhnya kayak gitu tuh sobat Kopri. Tuh ya kan, skillnya juga hampir sama kayak Alien Bautan. Alien Bautan kan juga bisa ngebukuin musuhnya ya. Nah ini Alien Temporor pun juga bisa ngebukuin musuhnya nih sobat Kopri. Dia juga bisa ngebakar musuhnya loh sobat Kopri. Jadi dia skillnya ada kayak setrum, dia bekuin atau ngefreezein musuhnya, dia juga bisa ngebakar musuhnya ya sobat Kopri. Nah ini kekuatan utamanya akan kita tunjukin. Jadi kalau dia pas ngeluarin kekuatan utamanya itu powernya lumayan juga nih sobat Kopri. Nah kita udah pakein skill yang di video kemarin kita udah dapetin ya. Kan pas kita buka stempel itu keluar kayak skill baru kan. Nah skill barunya ini udah kita pakai ya. Nah ini skill andalannya Alien Temporor nih sobat Kopri gitu. Jadi dia kayak ngeluarin beamnya gitu, laser beamnya gitu, langsung pas musuhnya kena langsung meledak gitu sobat Kopri. Oke lanjut, kita di stage kedua ngelawan, oh kita di stage kedua ini ngelawan Fakisim nih sobat Kopri. Oke langsung aja kita pukulin dulu ya sobat Kopri ya. Nah, nanti kita pakai skill kekuatan yang tadi lagi ya, kekuatan yang baru ya sobat Kopri ya. Itu efeknya Kopri belum ngeh sih, tapi kayaknya tadi pas Kopri lihat setelah pakai skill, nah itu kan tubuhnya merah ya Alien Temporor. Nah setelah itu kalau pas kita nyerang kalau nggak salah dia kayak stun deh. Coba ntar kita coba lagi ya, apakah benar jadi stun gitu atau kayak gimana gitu. Maksudnya stun itu sekali pukul itu dia langsung kayak drop musuhnya, jadi itu yang dinamakan stun. Sekali pukul atau sekali serangan itu musuhnya langsung drop, langsung kayak jatuh pingsan gitu sobat Kopri. Tapi nggak pingsan banget, maksudnya kayak drop aja gitu, kayak jatuh langsung kayak sekali pukulan jatuh tumbang gitu sobat Kopri ya. Nah kita coba nih ntar ya. Oke kita bukuin dulu. Nah kita pakai nih ya skillnya ya. Tuh kan bener kan, dia langsung kayak drop gitu. Sekali kena pukul langsung tuh jatuh ya. Nah skill yang baru ternyata kayak gitu sobat Kopri. Nah nanti kita di video akhir nih, ya di video akhir kita akan buka stempel lagi, dan kira-kira kita dapat kekuatan apa ya. Makanya simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya, agar kalian tahu gambar stempel di akhir nanti nih ya, di bagian kelima ya. Kita akan buka yang nomor 46 nih sobat Kopri nih. Kita lihat 46 kita dapat gambar yang seperti apa dan kaijunya bentuknya kayak gimana. Dan nanti di video berikutnya kita akan pakai tuh skill dari stempel nomor 46 atau dari kekuatan kaiju nomor yang 46 ya. Semoga aja skill nomor 46 atau kaiju yang di nomor 46 itu kekuatannya unik dan semoga aja berguna ya sobat Kopri ya. Oke di sini Kopri mau screenshot dulu ya tadi ya, karena ntar buat thumbnail nih. Tapi kayaknya ntar dulu deh, kita lihat dulu musuh berikutnya. Kalau musuh berikutnya nggak bagus, nggak menarik, kita pakai si Ultraman Jack ini. Oke Ultraman Jack kita pukulin terus nih ya. Darahnya dia udah menuju orange. Oh dan power dia juga udah penuh. Nah kita strumin dulu ya. Lumayan tuh 4 hits sobat Kopri. 4 hits lagi ya, 4 hits loh, lumayan loh, 4 hits aja damage-nya juga lumayan nih.
Enak juga sih kalau pakai alien temporer ini nih ya, atau temporer seijin ya. Nah, si temporer seijin ini tuh gerakannya lincah juga dan damage-nya juga lumayan ya. Dan dia enak banget sih kalau dimainin gini, sumpah. Nah, tuh musuhnya di strum ya. Sadis banget ya, udah di strum sampai tembus lah gitu ke badannya. Habis itu disobek ke kanan ya. Sadis ya emang nih temporernya. Waduh, kita kena dong, kena laser beamnya dari si Ultraman Jack nih. Nah, Ultraman Jack powernya udah kedip-kedip ya, udah penuh ya. Udah penuh, udah mau habis maksudnya. Oke, kita udah menang ya. Lumayan juga ya kita menanginnya pakai skill strum gitu, Sobat Kolpri. Oke, lanjut next stack, kita lanjut ke stack keempat. Nah, di stack keempat ini kita melawan. Melawan apa yo? Nah, iya benar. Ini adalah jagoannya Kolpri nih. Ini Kolpri seneng banget dan Kolpri juga punya mainannya nih, Sobat Kolpri. Nah, ini adalah Zetton. Nah, Sobat Kolpri. Zetton ini dia musuhnya Ultraman ya. Sama juga dengan musuhnya Ultraman Jack. Nah, dia dikalahin sama Ultraman Jack dan Ultraman Zoffy juga ya. Nah, jadi sayangnya si Mbah ya, Ultraman Mbah gak bisa ngalahin dia nih di serial filmnya. Yang ngalahin adalah Zoffy. Sama yang bisa ngalahin dia si Ultraman Jack yang tadi tuh yang kita lawan ya. Nah, kayaknya kita bakalan screenshot di sini aja nih pas lawan dia nih. Kebetulan juga sama-sama monster nih. Nah, kita screenshot dulu nih. Oke, dapat lumayan buat thumbnail. Oke, kita pukulin lagi nih ya. Waduh, gawat nih. Darah dia lebih unggul ternyata daripada kita. Oke, kita langsung skill aja. Apakah langsung mati? Mati nih pasti. Deh, enggak Sobat Kolpri. Gokil sih. Dia, aduh, kuat juga ya. Ya, yang Kolpri demen dari Zetton tuh dia tuh apa ya, daya tahannya tinggi loh. Jadi dia untuk dikasih serangan sebesar itu pun dia masih bisa bertahan ya. Aduan kalau normalnya yang lainnya sih musuhnya biasanya mati tuh. Ya blacking aja mati tuh gitu ya. Jadi pas kena itu aturan mati. Cuma emang nih daya tahan tubuhnya si Zetton kayak kuat banget nih Sobat Kolpri. Oke, tadi serangan kayak tadi aja gak mati dia ya, masih bertahan ya. Tapi gak apa-apa, kita yang penting masih unggul. Dia udah mau sekarat, power dia udah penuh nih. Jangan sampai dia ngeluarin powernya. Oke, kita menang ya. Langsung aja ya, kita bantai ya. Kita kalahin ya, biar gak waktunya, biar gak lama ya. Semoga aja nih waktunya cepet nih ya. Jangan lebih dari 10 menit kek. Oke, langsung aja. Kita langsung final stack. Di stack 5 kita seperti biasa melawan kembaran kita tentunya ya Sobat Kolpri ya. Oke, kita hajar dulu nih. Kita kasih paham nih ya, jangan kasih kendor ya. Kita serang terus ya, kita strum ya. Kita lihat dan kita tunjukin bahwa Temporer Seijin kita adalah Temporer Seijin yang the best. Oke, Sobat Kolpri. Oke, kita serang lagi nih. Lumayan 2 hits, kita bekuin lagi. Kena lagi dia ya. 2 kali loh kita bekuin ya. Mantap. Oke, langsung kita hajar lagi nih ya Sobat Kolpri. Waduh, kita dihajar tuh. Ya gak kena lagi. Tenang. Sabar. Slow, kita masih unggul nih. Nah, kita skill dulu. Lumayan. Darahnya dia udah orange ya. Sedangkan kita masih ada kuningnya ya. Tenang lagi. Kita gak akan kalah nih. Oke, waktu terus berjalan. Oke, Sobat Kolpri. Aduh, kita dibakar dong. Songong. Oke, udah 1 menit 58 detik lagi. Oke, kita akhiri aja langsung ya. Dan kita keluarin jurus andalannya ya. Langsung dah. Modar dia. Oke, kita menang Sobat Kolpri. Seperti biasa, poin bertambah 2 poin dan biasanya kalau udah menang dari stack kelima itu bonusnya 6 poin ya. Nah, langsung aja kita buka stempelnya dan kita lihat apakah kita dapat KJ yang keren. Semoga aja ini kekuatannya keren ya. Kita buka nomor 46. Oke, udah kita buka nih ya Sobat Kolpri. Nah, kayak gini nih bentuknya nih. Kayak Tinky Winky yang di Teletubbies ya mukanya ya. Unik juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.